Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan. Untuk hari ini kita kembali di kandang. Di sinilah kita memelihara kambing jenis bur. Inilah kawan-kawan masa perkawinan yang dilakukan dengan cara alami, tanpa dipaksa induk betinanya ya. Perkawinan kambing cara mudah dilakukan cara begini. Dilepaskan di bawah. Saat kambing dirahi, mungkin bejantan dan betina saling membutuhkan ya. Bagi kawan-kawan yang suka beternak, mungkin untuk mengetahui cara di saat melakukan perkawinan, ya begini caranya. Dia jangan dipaksakan, takut terganggu pada induk betina. Lebih bagus dia bebas.